Hello students, welcome and welcome back to English for Indonesians. Yuk, belajar bahasa Inggris dalam 1 menit bersama saya, Mr. Ega. Dan kira-kira idiom kali ini tentang potatoes. Apa ya idiom yang bisa kita gunakan dari kata ini? Oke, ada Brian, Victor, and John yang akan mendemonstrasikan small potatoes idiomnya. John, last night's storm was crazy. My electricity keeps shutting off. Losing power, small potatoes, compared to what happened to my neighbor. What happened to them, John? There was a huge tree fell on her house and her car. So sorry to hear that. Okay, small potatoes sendiri menjelaskan sesuatu yang tidak begitu penting dibandingkan situasi genting lainnya. Dan bisa digunakan untuk masalah yang sepele, bisa juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya ukurannya atau jumlahnya yang kecil. Okay, thank you so much for watching. Subscribe for more English lesson.